Kegiatan penyuluhan peningkatan program Kampung Tangguh Jaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Mendatangi wilayah Polsek Bekasi Timur, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Sutoyo, memilih RW 11 Perumahan Irigasi, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Sebagai wilayah yang akan dikunjungi Kapolres dan Wakil Wali Kota Bekasi, penjabat dan warga dengan berjalan kaki mengunjungi lokasi mandiri sayur mayur warga yang terletak di RT 01 Perumahan Irigasi. Dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di selokan yang telah dimodifikasi sebagai penangkaran ikan sekaligus berguna sebagai aliran air yang berada di RT 02. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah ruang isolasi mandiri warga Perum Irigasi yang berada di RT 13. Di sana menyediakan fasilitas yang memadai. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini bisa maksimal sehingga secara keseluruhan ya wilayah khususnya ya di RW 11 ini bisa terbebas dari COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, melaporkan.